Assalamualaikum bosku, masih bersama aku Nevi Jaya. Kali ini kita akan membuat kanopi baja ringan Tasso menggunakan atap galvalum pasir model ngetrap bosku, dan juga minimalis kuat. Tonton videonya sampai selesai bosku. Oke bosku, kali ini kita tidak merekam dari awal ya bosku ya. Kita ambil inti-intinya saja, yaitu kita potong seperti biasa, kita pasang yang belakang, terus kita buat tiang, lalu usuknya kita pasang-pasang semua bosku. Kali ini kita akan pasang model minimalis ngetrap bosku. Jadi setelah kita pasang yang sebelah selesai, yang sebelah kita naikkan sekitar 50 cm, yang belakang kita pasang yang dinding dulu, lalu kita tarik ke depan, yang depan kita kasih tiang di gordingnya bosku. Karena di sini tiangnya sama lebar atapnya, lebih lebar atapnya, jadi tiangnya tidak bisa lurus langsung ke gording yang sebelah. Makanya di sini kita dapatkan gording ke gording, kita buat seperti ini, tapi tetap kuat bosku. Jadi minimalis tapi tetap kuat. Dan sewaktu kita pasang model ngetrap seperti ini, atap yang atas dan yang bawah itu jangan lurus ya bosku ya. Jadi dilebihi sekitar 50 sentian seperti di gambar di video ini. Jadi dilebihi biar mengurangi resiko tampias air bosku. Jadi pada pemasangannya seperti ini bosku. Ini sebelum dipasang reng bosku. Oke bosku, ini yang sudah dipasang atap sebelah. Ini yang tengah kita kasih transparan karena fungsi di bawahnya akan dibuat untuk jemuran pakaian. Makanya kita kasih transparan yang tengah bosku. Ini tiangnya tadi, jadi tiangnya itu kita tarik ke sebelah lalu kita naikkan, kita tidak naikkan terus ke atas karena nanti kalau kita naikkan terus ke atas dia akan melubangi atap. Nah itu lebih beresiko untuk kebocoran. Makanya kita buat rangkanya seperti ini tapi tetap kuat bosku. Kita naik, tukangnya naik di atas pun tetap aman dan kuat bosku, karena sudah kita hitungkan walaupun minimalis tapi tetap kuat bosku. Jadi jangan khawatir. Ini proses pemasangannya, ini waktu pemasangan hujan bosku, jadi agak terganggu dan juga tidak bisa merekam dengan full. Pemasangannya pemburu dolar ini, jadi pemasangannya sampai maghrib baru selesai bosku. Ini pemasangan kelihatan dari atas, ini sudah maghrib baru selesai. Oke bosku, ini adalah hasilnya, kita lihat dari bawah. Alhamdulillah pemasangannya kelihatan rapi, minimalis dan juga kuat bosku. Kanopi model minimalis ngetrap. Jadi seperti ini. Mungkin video ini ada bos-bosku yang pengen pasang kanopi model ngetrap, bisa menginspirasi bos-bosku semua. Jadinya hasilnya seperti ini ya bosku ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk bos-bosku yang mau pasang kanopi minimalis model ngetrap. Oke bosku, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya bosku ya. Yang sudah like, komen dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya tambah banyak, manfaat dan barokah bosku. Oke, ini adalah hasil pemasangan kanopi Kunaivi Jaya menggunakan baja ringan Tasso, baja ringan yang terbaik model minimalis ngetrap.
untuk bos-bosku yang ada di Semarang, Purwodadi dan sekitarnya bisa menghubungi Kunai Wijaya untuk pemasangan kanopi jaringan TASO. Oke bosku, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.